Ya. Wow, wow, wow. Terus. Ini dia mie ayam ceker ala mama. Wow. Abang. Lu ya? Wer hat Nudeln gemacht? Lu oder Mama? Louis Nudeln. Louis Nudeln yang besar. Louis bekam gross Nudeln. Wow. Danke. Tuh, siapa yang mau ekstra kuahnya? Ini panas. Panas, panas, panas. Mama kasih ini sambal. Sayang, ambilkan sambal hijau. Selamat makan. Siapa mau kerupuk? Pakai lemon. Lemon, jeruk nipis. Selengkap. Hai. Eh, kita belum say hello. Hai gengs, welcome back to our channel. Hai gengs. Jetzt schon mal Gati, you know. Sama-sama, selamat makan. Jadi hari ini menu kita adalah mie ayam. Buat mama mie ayam ceker. Dan ini mama makannya nyemek-nyemek, mie ayam nyemek. Terus sambal hijau. Wow. Dan untuk cara masak-masaknya, saksikan video yang satu ini. Sekarang kita bikin si topping mie ayam ala mama. Seperti biasa, ini ada bawang putih yang udah mama cincang-cincang. Ini sih cincangnya kasar doang ya. Terus ada kecap manis, merica, garlic powder. Terus ada saus tiram. Dan ini ada sisa bakso frozen kita. Wah, ini hasil jualan mama terakhir. Sisa segitu, ini kayaknya setengah kilo deh, kalau nggak salah ya. Lalu ini daging ayam yang sudah mama cincang-cincang kasar, kayak gini. Ini bagian paha atas, kebetulan mama ada lihat di supermarket waktu itu. Jadi ini paha atas dengan kulit tapi tanpa tulang, boneless. Memang kalau untuk bikin topping mie ayam, enaknya sih pakai ini ya. Daging ayam yang bagian paha gitu, nggak tahu kenapa. Kayaknya lebih gimana gitu rasanya. Dan yang lupa di sini tuh kecap asin. Lalu di sini adalah adonan mie kita. Ini sudah mama bulatkan, udah mama adon. Resep adonannya ini ada di vlog lama mama. Linknya bakalan mama share di description box ya. Kayak gini. Jadi ini ntar tinggal kita giling, terus kita bentuk-bentuk mie gitu deh. Lalu ini ada pangsit yang sudah mama defrost juga. Ini tinggal kita goreng. Ini ada ceker. Mama tuh lagi pengen makan mie ayam ceker. Jadi mie ayam. Toppingnya itu berceker-ceker gitu deh. Cuuu, kayak gini. Kebetulan juga kangen sama homemade mie ala mama lah. Kangen sama homemade mie sendiri, ya ampun, harus selamat ya. Dan dimakannya itu yang ala mie ayam nyemek-nyemek gitu kan. Kebayang dong pakai ceker, pakai pangsit goreng, pasti endorse banget. Ya wis, jadi kayak gini. Dan proses bikin toppingnya juga udah sering masuk vlog ya. Jadi ntar mama kasih lihat kalian ya singkat-singkatnya doang gitu deh. Yang di belakang ini tuh air rebusan untuk ngerebus si bakso. Karena mama itu paling demen makan mie ayam pakai bakso. Kita mulai di step berikutnya, yaitu bikin si mie. Pertama-tama ini gilingan mie-nya kita fixkan dulu ke meja ya. Tuh, ini udah lumayan fix. Ini mejanya udah mama lap bersih ya, gengs. Kita tabur sedikit dengan tepung tapioka. Kita keluarin. Kita bagi-bagi. Pokoknya bagi-baginya mah bebas aja ya.
Gak perlu ditimbang-timbang. Kali ini Mama pakai telurnya 3 biji, 2 utuh dan 1 kuning. Ngebantu, tunggu. Mana? Mana kocek sama Zoe? Ini mana gak kelihatan? Mana? Mana kocek? Loh? Louis, Louis ini lo, kamu lihat kemana itu lo? Yeay, mau bantu mama? Tunggu, cuci tangan dulu, cuci tangan. Oke. Cuci tangan. Pasukan gempol. Udah pulang sekolah. Ya, lo tuh. Kita tes dulu. Gimana? Papa. Toko sana food. Ya, daf tuh. Mana ini? Kamu pakai celemek? Mana punya kocik ininya? Suce? Kok suce kocik mana? Boys. Celemek kocik mana? Bercelemek dulu ya, gengs. Dan ini tes. Aduh, mama mau bersihin kena tepung nih. Ini mama tambahin minyak topping ayam. Ini kayak si topping ayam minyaknya. Mia, itu Mia lewat-lewat itu Mia. Marpa mau coba. Kocik mau coba. Halo, tapi aku kopi. Mau juga nyobain tester. Aduh, terang banget. Gimana ini dong, lihat sini. Gimana, enak? Iya, sini coba. Aku kecil. Sini, Sobi, sini, kumnya. Ya, ya. Gimana? Lo. Enggak, stop. Mama coba. Louis coba. Mama. Nah. Enggak ketipan nih. Pakai tangan dia ngambilnya, enggak sabaran. Enak enggak? Debam. Oke, udah pas ya. Tinggal aku giling. Kocik, Zoe, nggak ada yang mau bantu mama? Wah, sini, kocik sini, ini. Eh, maaf ya. Ya, kocik yang bikin. Lo, jangan dibalik, ya. Jangan maju mundur. Bisa enggak? Lagi. Yes. Eksplodir. Lagi. Entah gini lagi. Lagi. Cepat, putar. Wow. Lagi. Mau bikin sendiri. Mau terus rumah kecil senuter. Oke, bos. Jadi katanya mama yang putar. Terus ini sudah. Sudah begini. Wow. Lagi. Oh, mau usah sekali aja. Oke. Pinter. Oke. Wow. Lagi sekali lagi. Iya. Lagi ya. The first baby I love. Mana first I love? Iya, berlubang karena tadi kamu tekan.
Udah, panjang. Apa? Bilang, iya. lihat. Wow. Lagi. Makan. Iya. Kenapa? Kriasa di sebaiknya. Itu tepung. Pelan-pelan. Si gemas. Tas kedua. Coba mama bikin ini. Iya. Zup. Lagi? Louis, ini punya Louis ya? Ya. Oke. Ich hatte. Mama. Iya, ini juga punya Louis yang terakhir. Oke. Tuh. Ich hatte. Si tepung lagi. Party. Ready. Sekarang kita bikin mie-nya di sini, ya. Bikin. Terus. Mama ingin makan. Oke. Terus. Sofia lui mama. Terus. Belum. Terus. Ayo kan. Terus. Jangan salah arah. Terus. Lagi. Terus. Udah sumak, Ma. Ini punya Gocik. Kaput. Ich lui besser. Sama wer kaput ist. Masa enak sih mie mentah? Kangen makan homemade mie. Tunggu ya. Kita taruh di sini. Tuh, mama demennya yang keriting-keriting. Homemade mie. Mama. Terus. The kamar. Terus. Oke, terus gini, dilempar-lempar. Yes. Tuh. Ya, terus cuk gitu. Cuk. Wah, Louis jorok. Mandi. Titit, yaudah. Kenapa? Kusen noodle. Mau bikin noodle yang besar. Gak sabar mau makan. Yeay. Kasih tepung lagi, tepung. Tebel-tebel nih mie-nya Gocik. Wow. Oke. Habis. Ready. Bilang gimana? Ready. Gocik udah lapar, mau mamam? Oke. Mau mamam ya. Ini satu porsi buat Gocik nih. Mie-nya yang besar-besar. Ini mie Gocik ya? Gocik mie. Ini dia homemade mie kita hari ini. Yang besar-besar buat Gocik. Makasih Gocik udah bantu. Makasih. Bilang sama-sama mama. Sama-sama. Sama mama cium. Mama. Ya? Cik, lapar. Bakso. Mau bakso sama mie? Sama noodle sama bakso. Mie sama bakso. Ya, aku senang. Oh, mie yang besar-besar ini. Yam. Ya udah, kita beresin mejanya dulu ya. Nanti kita makannya di sini. Jons. Flickman.
Sekarang waktunya kita rebus si mie. Pupuk kesan. Oke, ambil satu ya. Tangan siapa itu? Tangan si mungil. Itu, gak bisa ngeliat kerupuk. Lalu di wadah ini mama kasih minyak peanut, minyak kacang. Karena mama suka. Dan mama campur sama minyak sayur biasa. Kali ini mama nyampurnya dengan minyak, apa namanya? Minyak jagung. Terus kita kasih sedikit kecap asin. Ya, ada lagi yang nyolong. Tuh, nyolong kerupuk. Lalu ini kita aduk cepat seperti ini. Ini mie-nya udah mama bagi ke mangkok-mangkok itu dan mama kasih minyak ayam ini dari si topping. Karena kita pakai ayam yang berkulit ya, jadi itu minyaknya endes. Sekarang kita kasih toppingnya, yang ceker buat mama aja. Karena yang lain pasti nggak pakai ceker. Sekarang kita kasih baksonya. Kasih lettuce. Biar ada sayur-sayur crispy-nya gitu. Ini dia mie ayam ceker ala mama. Pakai homemade mie. Bakso, bakso dibling. Bakso. Makasih Kocik udah bantu mama tadi. Kocik mulu mantap. Makasih Kocik. Makasih Kocik. Wow. Tuh mau makannya dengan kuahnya yang sedikit atau yang seperti kalian bilang mie ayam nyemek. Udah kangen. Wow, pakai ceker. Dan ini pertama kalinya kita bikin homemade mie di rumah ini ya. Dibantu sama Kocik. Gimana sayang? Paham, sukses kena kemungu memang. Homemade mie ke? The bomb. Sama-sama ngomongnya the bomb. Gimana mungil? The bomb. The bomb. The bomb. Mie-nya Kocik tuh yang besar-besar requestnya dia. Makan.
Ich liebe scharfes Essen. Suapan pertama. Das kann wirklich nicht sein. Noch Kopf. Danke. Ada duanya. Danke. Danke. Das ist super. Kerupuknya tuh dikrenyes gini. Wow. Nyum nyum nyum. Wow. Cobain cekernya. Super empuk. Minta ceker. Sayat. Kita sayat. Iya. Ini salad. Jadi kemarin mama tuh tiba-tiba kepikiran sama mie ayam homemade pakai ceker. Hari ini langsung mama eksekusi. Oh ya, di panci mama ada bakso yang gede. Bakso jumbo. Sesatu. Jatah mama, jatah bumi. Wow. Siapa dari kalian yang sudah nyobain mie pakai resep mama? Tulis di kolom komentar ya, Din. Ini jadi tadi mama bikinnya pakai 3 telur, 2 telur utuh dan 1 kuning telur. Ya. Tumpah. Mama itu tadi ganti baju karena pas ngaduk si ceker keciprat gitu sama kuahnya. Iya ya, lu ya. Terus ini. Hei, ini keciprat lagi ya, ampun gumil. Makannya sih balapan. Ya ini mie-nya. Di resepnya mama itu bikin mie-nya ini pakai 1 butir telur utuh ya. Tapi kali ini mama bikinnya pakai 2 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Berarti takaran airnya harus kalian kurangin ya, guys. Karena menurut aku dan abang lebih banyak telurnya, rasa mie itu lebih al dente gitu. Bagus, Pak. Siapa yang butuh sendok? Abang. Sat-sat. Habis. Hah? Habis. Mau lagi? Tambah ya, guys. Udah kaya banyak fiancas. Mantap. Mantap sekali. Ini cepi banget. Gawati. Makan pakai tangan dong dia. Nah, tambah pakai bakso yang gede. Wow, tambah pakai bakso jumbo. Kita gigit ya bakso besarnya ini. Wah, ini bakso ranjau. Isi rawit. Sama ada kemana. Ini mama ambil si bakso jumbo. Ternyata isinya ada ranjaunya pakai rawit gitu. Wih, mantep. Dengan tetelan ya. Coba aku ambil sisi Fadi. Porsi kedua Bumil. Bayangin dong dingin-dingin abis dari luar masuk ke dalam terus makan semangkuk mie ayam. Wow.
Teile. Ein Stück Teile. Teile. Bis denn. Danke, Gott. Morgen. Oi, nggak bersuara. Ikut ya. Diam aja lah, main banget. Enak banget. Mau dua? Enak ya? K.O. K.O. Sowi K.O. Menta K.O. Porsinya banyak kan, mangkuknya gede. Terima kasih dong. Sama-sama. Terima kasih. Happy makan dek ya. Habis. Makan dulu ya. Siapa yang makan dulu? Aku habis. Kocek belum ya? Thank you for watching. Makasih udah nonton. See you next time. Makan dulu. Kocek makan dulu ya. Makan dulu ya, mama papa kusel. Makan apa kusel? Kusel apa makan? Kamu? Udah kenyang? Kamu sih maunya minyak gede-gede. Bye. You all are running. Yeah. Sorry.